Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berikan simbol dua jempol untuk capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pesan itu disampaikan Imin menanggapi Ganjar yang mulai mengusung visi perubahan dalam Pilpres 2024. Mulanya, perubahan selalu disuarakan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Kini Ganjar yang awalnya usung visi keberlanjutan mulai suarakan perubahan. Ganjar mulai menyuarakan narasi perubahan. Itu baru stop, baru top. Cak, berarti nanti kalau Ganjar seperti apa? Ada pejabat harus. Ya, perubahan begini bagus. Intinya I love Pak Ganjar. Muhaimin mengatakan ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya. Menurutnya, perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya apakah lontaran isu perubahan oleh Ganjar merupakan sinyal adanya koalisi pada putaran kedua Pilpres 2024, cawapres pasangan Anies Baswedan itu tidak menjawab secara langsung. Sebelumnya, pada debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari 2024 lalu, Ganjar Pranowo mulai ikut menarasikan wacana perubahan, meski selama ini narasi itu identik dengan visi dan misi pasangan nomor urut 01. Tak sampai di sana, pada acara peringatan hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo juga kembali menyinggung bahwa pemilu merupakan sebuah harapan untuk perubahan. Inilah bonding kita pada rakyat. Dan pemilu adalah sebuah harapan perubahan. Dan PDI Perjuangan menjadi harapan untuk memperjuangkan nasib wong cilik, nasib marhen, agar kita semuanya nanti bisa betul-betul kemenangan itu diartikan harapan mereka akan terwujud.